Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen keselamatan. Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen dari Tuhan. Pembaptisan dan pengakuan, Ekaristi dan Krisma, perkawinan dan imamat, yang terakhir sakramen minyak suci. Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen keselamatan. Tujuh sakramen dalam gereja dibagi dalam tiga bagian. Bagian pertama, tiga sakramen inisiasi, yaitu sakramen pembaptisan, sakramen Ekaristi, dan sakramen Krisma. Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen keselamatan. Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen dari Tuhan. Bagian kedua, dua sakramen pelayan umat, yaitu sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen keselamatan. Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen dari Tuhan. Bagian ketiga, dua sakramen penyembuhan, yaitu sakramen pengakuan dan sakramen minyak suci. Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen keselamatan. Tujuh sakramen dalam gereja adalah sakramen dari Tuhan.